sektor infrastruktur yang naik hingga 2,33% atau pergerakan di Indeks Harga Saham Gabungan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai jam jelang penutupan di Bursa Efek Indonesia. IHSG naik 0,74% di sesi kedua ini di level 5.884,08. Sementara tadi dibuka juga menguat 0,23% level 5.854,87. Bagaimana pergerakan rupiah hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat?